gua sedikit agak apa namanya dari jauh itu melihat sesuatu yang unik di sini, men. Oke. Yo, Mas, kita ketemu dengan artis ibu kota. Ketemu lagi bersama artis YouTube bersama Ibu Ani. Iklan Ani lagi ini loh, lagi viral banget, Bu, ya kan? Ani, ya kan, yang pembayaran menggunakan elektronik itu, ya kan? Bukan aku, Roma. Oke, gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Masih dengan gergajinya? Mana gergajinya? Oh, ikon gergaji Ibu. Maafkan aku. Gimana? Kayaknya kemarin banyak banget laporan ke gua, Bu. Katanya berlangganan ke Ibu, walaupun jauh-jauh katanya ke Ibu juga. Ternyata di depan rumah Ibu banyak banget kayu-kayu kayak gini, Bu, ya? Depan rumah. Dalam rumah. Satu gudang penuh. Jangan-jangan atas rumah juga yang isi bukan pakai genteng ya, pakai kafe ayu-ayu kayak gini. Penuh pokoknya mah. Dijamin. Tapi ngomong-ngomong, Bu, kalau orang-orang itu pengen apa beli-beli dari luar kota itu bisa dikirim beneran? Iya, pakai kargo. Ya. Emang jasa pengirimannya tidak keberatan gitu, Pak? Saya bukan jasa pengiriman kayu nih. Apa di packing juga? Oh, biasanya ada jasa packing juga. Oh, dia packing juga. Itu packingnya biasa di bulet-bulet gitu, dikasih iya. Kardus gitu. Iya. Buset, ya kayu aja dikardusin, men. Keren. Tapi udah lama seperti itu, berarti sampai gua juga kaget ya, ternyata viewer gua itu ibu-ibu itu. Oh, ternyata udah lama juga, Bu, ya. Jadi pada kenal gua juga awalnya enggak kenal ya. Jadi kenal gitu. Jadi tahu. Dan jadi ibu sekarang melihat YouTube gua sekarang menambah produknya. Apa produknya? Ini dia. Apa, Bu? Bambu setan. Aduh. Oke, gua pengen. Mas tetap nyambut hiji bambunya. Bambu mana? Oke, yo, Mas, inilah dia. Bambu setan. Ya, oke, ini dia produk terbaru. Ini juga dijual ke luar daerah, Bu? Iya. Wow, keren, Ibu. Dipakai juga. Oh, gitu ya. Ini lisensinya Bay Aduk ini. Tapi kasih tanda tangan ini, Bu, ya. Biar lebih laris. Ini harganya berapa kalau boleh tahu? Rp10.000. Murah, Bu. Oke, ini Rp10.000. Besok kalau yang mau order online silakan kontak di bawah ini, harganya dari Rp100.000, men. Karena udah ada tanda-tanda Aduki. Betul ya? Adukinya yang mahal ya, Bu, ya. Oke. Tapi Ibu pasti lihat. Iya, pas Ibu ngelihat, wah kayaknya jadi sektor bisnis juga gitu gara-gara iya. Bambu juga. Iya. Banyak yang nanyain juga? Banyak. Ya udah. Kemarin juga udah 200 gitu. 200. Alhamdulillah, ya Allah, gara-gara liputan gua bambu setan di up tiba-tiba, ya kan, viral banget, Ibu, ya. Sampai akhirnya kita ketemu di Bandung beberapa pekan lalu. Terus si Ibu, wah kayaknya ini sektor bisnis nih. Ya gak apa-apa, Bu. Bagus, Bu. Itu hobi ya, hobi ngegergaji. Ya ini gergaji Ibu lagi nih kayaknya. Tapi ngomong-ngomong, Bu. Orang kadang-kadang males sih, Bu, ya bikinnya. Terus ada seperti ini, kebantu juga, Bu? Iya. Kebantu ya? Oh, gitu. Jadi ada tambahan lah. Ada tambahan lah, lumayan, Bu. Jadi hitung-hitung kita ngegergaji bambu, jadi dapat rezeki. Iya. Tapi ini bener, men. Kalau dari kalian lihat, yang bambu setan, itu dia nggak boleh terlalu pendek, ini pas. Jadi burung itu bisa, bisa semuanya masuk, ya. Mau kecil, mau gede, ini pas. Terus di sisi lainnya nyaman karena dia tebel. Tebelnya pas ini. Kalau buat tadi bambu apa ini? Bambu apa namanya? Bambu petung. Terus ini apa? Adem, lebih adem ya. Ketebalannya ini bener kayak gini, men. Terus ada rongga juga di sini sedikit. Ya. Terus dia nanti di sepet di sampingnya juga bisa ya, Bu, ya. Oh, gitu. Jadi kalian
misalnya reseller atau punya kios mau pesen apa namanya, pesen kayu-kayunya, tangkringan-tangkringannya, mau seri atau tipe untuk burung apa, silahkan ya, nanti kontaknya di bawah ini. Ada Ibu Ani ya, Ibu Ani dari Majalengka ya Bu ya? Iya, iya. Dari Majalengka ya, silahkan pesen aja. Jual lagi kita kasih harga yang... Nah itu dia, kalau teman-teman mau apa namanya dijual lagi tinggal bilang aja saya mau dijual lagi, tapi kan ada kuantitinya berapa minimal ya Bu ya. Iya, harganya kan ada lebih di spesial kan ya Bu ya. Keren men, tukang bagi-bagi rezeki gila men. Endorsan apa namanya kayu aja tangkringan aja di endorse sama Aduki ya, giveaway Aduki ya, giveaway satu nih. lucu luar biasa. Tapi Bu ngomong-ngomong, kalau ke Bandung mah tetap ada terus Ibu. Ya. Kalau ke Bandung mah dekat ya? Ya, lebih dekat. Berapa jam perjalanan? Semalam berangkat jam 2:30. Oh, berangkat 2:30. Jam 5:30. Terus ini 6:30. Oh, berarti langsung ke lapangan itu. Sebentar di depan, kasih petunjuk ke sini. Oh, jadi ke sini. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan nanti kan kedepannya Ibu jualan bisa. Kalau jalan ke Kicaumannya cuma refreshing, tapi lebih utamanya mudah-mudahan dari luar kota itu beli ya Bu ya. Iya, karena Kicauan itu kadang-kadang burung digigitin ya Bu ya, ternyata ini tuh kadang-kadang digigitin juga Bu ya. Enggak kayak plastik awet gitu bertahun-tahun, kalau ini kayaknya enggak, tapi kita juga ada seninya gitu. Burung lebih enak kalau lebih nyaman. Lebih adem alami, karena burung itu di alamnya ya, nangkring itu bukan di plastik men ya, tapi di kayu ya Bu ya. Iya, kalau saya ya rumahnya itu bukan nah kandangnya yang bagus, iya tangkringannya. Iya, karena burung itu tidur ya, itu nangkring men ya, tidak di sofa gitu ya, tidak di kasur ya Bu, tapi di tangkringan. Makanya ketika istirahat itu harus pakai tangkringan yang bagus, besok yang nyaman gitu juga ya. Jadi kalau misalnya gonta ganti bisa aja tinggal pesen aja ke si Ibu gitu men. Kalau teman-teman punya burung banyak kan bisa pesen juga. Misalnya saya buat koleksi Bu, buat koleksi A ya apa. Kedepannya mungkin nanti ada labelnya di pinggir-pinggir sini ya Bu ya. Aduh, ada logo Ibu Aninya gitu. Tapi ada penciplakan gak sih Bu? Penciplakan nama-nama tangkringan gitu gak? Gak ada. Oh, soalnya apa kayu itu nggak bisa diciplak ya. Udah dari alamnya seperti itu. Oke. Hari ini bawa berapa banyak? Berapa banyak ya kira-kira? Hah? Susah juga nggak dihitung kalau hari itu. Tapi pakai mobil ke sini ya? Iya. Oh, semobil itu isinya? Satu bagasi. Oh, satu bagasi. Oh, banyak banget. Oh, misalnya atasnya sehat. Oh gitu. Ini misalnya kalau ada razia di pinggir jalan ya kan, mau keluar. Ini bambu apa ibu? Gimana jawabnya Bu? Bambu setan. Oh gitu, bambu setan. Pernah nggak Bu di razia ya kan, ada razia ya kan, polisi gitu kan, terus dilihat-lihat gitu, pernah nggak sih Bu? Belum pernah. Belum. Kirain itu kalau ada razia kan waktu akhir tahun nih ya kan. Misalnya pengen dilihat dalemannya ini kok isinya bambu terus kayu. Ibu mau bilang apa, ini kayu apaan Bu? Kayu buat burung gitu. Oh gitu. Ya benar. Jadi teman-teman juga bisa tahu nanti sekarang ada Bu Ani lagi. Ya kita bisa ketemu lagi. Ternyata ada tambahan produk lagi. Nanti kalau ada produk lagi Ibu mau ikut juga? Ikut juga, pokoknya mau ikutin Aduki, pokoknya jadi subscriber Aduki ya hari ini. Sekarang bawa burung juga. Oh, bawa burung juga, yang mana? Kacer. Oh, kacer. Wah, ibu itu bawa kacer, men. Emang ibu suka burung juga? Iya, biasanya kalau lokal, kalau ada laporan, kita bawa satuan sama bawa. Oh, bawa juga, bawa burung. Oh, ternyata ibu hobi juga ya? Oh, tapi tangkringannya kenapa cuma dua, Bu? Biar unik Bu, semuanya aja tangkringan. Jadi tangkringan satu, tangkringan dua, tangkringan tiga gitu ya. Iya. Biar unik gitu Bu. Ini punya Bu Ani ya kan, penjual tangkringan gitu. Oke. Ternyata Ibu Ani suka kacer juga. Kenapa suka kacer itu Bu?
apa sih ceria gitu. Oh, lebih ceria. Factor. Wah, pantes ya ibu juga bajunya hitam putih ya. Kalau kan sama Factor. Factor. Wah, keren sih ibu aneh ini. Wah, mantep luar biasa men. Iya. Tapi kalau bapak apa? Keringannya lebih keras. Oh. Semangat. Tapi kalau bapak apa? Kacar juga. Wah, bisa-bisa ini dua-duanya bakong ini ya. Keluarga bakong ternyata. Waduh. Oke, seru-seru hari ini bersama Ibu Ani ya. Kita ketemu lagi di Bandung, Ibu Ani dari Majalengka men datang ke sini jualan tangkringan dan sekarang produk terbarunya adalah bambu setan. Thank you for watching and see you next time guys. See you, bye bye.